Hai teman ngopi, welcome back to Ngopi Darah. Aduh si Ariel ini emang seksi bawaannya ya Bo ya. Ngayun. Kayaknya ngayun coba gitu ya. Coba ya. Gak bisa gue tuh. Hai, gak bisa, emang bawaannya ceria aja gitu. Hai teman ngopi, balik lagi ke di kau gitu. Coba. Hai teman ngopi. Apa sih gitu dia, hai teman ngopi gitu. Ya kamu emang bawaannya seksi aja. Hai, ini anak ngopi. Ya, gue bingung ya. Kamu pada dia padahal masih muda loh. Masih 22 tahun. Masih 22 tahun. Masih muda banget kan? Aku bentar lagi 23 tapi November. Ya udah mendingan cepet, mendingan tahan di 22 aja. Karena makin tua makin tua. Kamu pengen cepet-cepet tua? Oh kita kok malah pengen. Iya, kayaknya aku tuh pengen banget gak nambah gitu. Oke, okay. Ini ya sebelum kita ngobrol-ngobrol ini adalah makanan yang tadi kita hasil masak masakan kita jadi. Ya. Iya. Ini masakan kamu sih lebih benernya. Aku soalnya cuma chef. Kita harus cobain ya. Oke. Ariel, tapi Ariel bener enggak tadi masih nyerempet ngomongan cowok? Ada gosipnya juga Ariel tuh pernah pacaran sama pemain basket. Enggak ya? Hah, Wijin? Bukan. Pemain basket emang Wijin doang. Enggak. Jadi tuh waktu itu aku lagi di LA terus nonton Lakers, terus aku suka banget sama siapa ya waktu itu, aku kayak oh my god sayangku, soalnya waktu itu lagi mainnya bagus banget, aku lupa siapa pemainnya, terus kayak semua orang jadi ya sama dia. Jadi ada aja orang-orang apa sih gitu. Oh, jadi mendingan jam sekarang udah nggak usah muji-muji orang lagi nih. Ya jadi kayaknya bawaannya acara mulu gitu. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya pemain basket gitu-gitu yang keren-keren gak apa-apa juga sih. Apa ya? Emang kalau misalnya nih selera cowoknya Ariel, kriteria kayak gimana sih? Aku gak punya kriteria sih, aku lebih ke yang penting orangnya baik. Tapi baik relatif, sopan santun sama pinter aja sih. Iya, pinter harus real. Iya, karena capek gak sih kalau gak bisa diajak ngobrol. Karena kayak partner kita. Jadi wajah gak tipikal harus gimana? Tapi wajah dulu lah Ariel, kalau misalkan gak enak dilihat mah juga bosen kali. Iya, tapi kalau misalnya wajahnya ganteng juga kalau misalnya nggak bisa diajak ngobrol. Males juga, bener juga. Jadi lebih baik yang sopan santun. Jadi tolong cowok-cowok di luar sana perbaiki kualitas kalian ya. Betul. Biar karena kalau dapat ganteng doang. Jadi inside and out ya. Tapi kayak Richard Keldo. Aduh, ampun, manis banget ya orang. Terus okay. Dia, jadi belum ketemu tuh cowok yang sekriteria itu? Belum sih, dan aku kebetulan emang belum nyari juga. Nih, tapi kamu membuka hati nggak? Membuka kok. Ariel Tatum yang cantik, kita akan melihat transformasi Ariel Tatum dari dulu sampai sekarang. Oke. Yang pertama, ini dia fotonya. Ariel, ini umur berapa Ariel? SD, rambut aku panjang banget. Oh, SD kayak gini? SD? Gue kayaknya SD kok keculun banget. Oke, okay, next. Ini next. Foto kedua. Ini di mana Ariel? Nah, ini kayak... Itu kayak foto buat kawanku majalah ya? Gitu. Enggak ya? Ini umur berapa Ariel? SMP deh kayaknya itu. SMP sebenarnya si Ariel sama SD sama SMP hampir sama ya. Nah, next foto. Nah, ini mah udah jadi sekarang. Iya, itu ini baru-baru aja nih. Kayak tahun lalu deh. Ariel, tapi kamu montok, gimana ya? Kalau misalnya netizen bilang kamu tuh berkembangnya cepet banget gitu. Jadi, kamu tuh dewasanya kecepetan. Keluarga aku juga ngomong kayak gitu sih, karena seperti tadi aku bilang, aku pengen banget cepet-cepet tua dari aku kecil. Tuh aku kayak ngeliatnya figur wanita tuh kayak harus kayak umur 30-an gitu gak sih, harusnya kayak wanita yang udah mature gitu loh. Jadi aku dari SMP gitu ya? Jadi dari aku SMP tuh emang aku lebih look up, terus style aku juga pengen cepet-cepet nah, kalau style gitu. Aku lebih ke klasik gitu sih, emang dari dulu aku suka yang kayak lace-lace kayak gini. Jadi ya gak kayak seumuran aku yang pakai baju warna-warni, kalau misalnya itu kayak tadi iya, itu kan disuruh foto buat majalah gitu. Di luar itu enggak pernah kayak gitu-gitu, jadi emang lebih dewasa. Jadi lebih dewasa. Ini enggak pernah nih enggak, ya. Ini kalau ini emang pengen banget muda gitu. kayak pengennya 18. Ya kan lagi banyak gitu deh pokoknya. Oke, okay, yaudah. Sekarang kita lanjut ke first question, ngopi first question, oke. Okay. Terkenal tapi banyak haters atau jadi orang biasa tapi disenangi banyak orang? Terkenal jadi tapi banyak haters, karena dengan kalau misalnya kita terkenal, kita bisa kasih awareness tentang hal-hal positif. Kasih influence buat orang-orang. Oke. Okay. Lanjut. Cantik hasil operasi atau seksi tapi bau badan? Aduh, bingung banget ya. Kayaknya nah, ini ntar pertanyaan dia gitu-gitu. Cantik hasil operasi aja daripada seksi tapi bau badan ya. Karena itu mengganggu orang banyak gitu loh, kalau bau badan. Gak tau, aku anti banget sih sama orang bau badan. Oke, okay. Cantik hasil operasi. Lanjut ya, diputusin atau ngeduain? Diputusin lah. Lanjut ya. Lanjut. Acting atau nyanyi? Nyanyi aja deh.
Karena sekarang lagi ada single ya, Bu. Ntar kalau dia lagi main sinetron dia pilih nyanyi. Ya, emang dasar perempuan ngikutin karir jawabnya. Tergantung suka-suka lah. Iya. Pilih atletis atau pria buncit? Atletis sih. Oke, okay, oke. Okay. Sekarang ini karena dari tadi nih Ariel udah menginspirasi kita untuk jadi lebih seksi. Sekarang Ariel kasih lihat dong pose-pose seksi, nanti kita ikutin. Iya. Oh, wow. Tiga kali ya. Pasti gue gagal lagi. Yang pertama. Lo lihat aja ya badan lempeng-lempeng ini. Kok gitu? Lo mah repot, gue capek kalau kayak gini. Kebalik-balik. Terus kibaskan. Ngapain lo senyum-senyum? Ngapain senyum-senyum lo ngeliatin dia foto seksi? Kerja. Oke, gimana? Aduh, ya terus kibaskan. Oh, udahan. Emang sengaja kan? Dari tadi juga lo gak tuh kan, gue lagi ngomong. Sekarang tiba-tiba tengah-tengah syuting lo pergi. Gue lagi ngomong. Lo pergi sekarang. Pindah, dia bilang mendingan situ aja lebih aman. Yuk, gimana yang pertama ya? Kibas. Satu, dua, tiga. Asik. Ini namanya gaya apa nih? Gaya manis-manis manja. Manis-manis manja. Manis-manis manja. Yang kedua. Oke. Okay. Aduh, gimana? Gini. Oh my god, gitu. Oh, gitu. Seksi enggak? Enggak, karena bibir lo udah nganga, Bo. Jadinya seksi. Kalau gue melempeng aja gini ya. Bisa enggak katanya kayak Ariel? Gitu, kalau Ariel ketawa gitu. Kalau kita gitu. Gak manis. Kalau Ariel gitu. Aku mau kayak gitu lah pokoknya. Kayak lebih manis ya? Iya. Coba aku coba seminggu kayak gitu ya, Ardi gimana ya? Oke. <Okay. laughs> Kita kayak gak manis kan. Oke, lanjut pose ketiga. Gimana? Kayak gimana coba? Gak tahu. Oh ya gitu. Oke. Okay. Emang beneran gitu? Enggak gitu. Ah gimana? Gak tau ya. Siapa yang ngomong males? Siapa yang ngomong males? Giliran Ariel yang kayak gitu lo diem pasti. Siapa Ariel? Kasih Ariel. Hajar Ariel, hajar. Ngapain dari situ pindah ke sini? Ngapain lo di situ? Karena tahu kan dia mau pose begini kan? Pindah lo makanya ke situ. Pindah, dia bisa pindah. Ayo gimana Ariel? Yang ketiga? Ngomong. Ya udah, atau enggak ngomong balik lagi, jangan kemana-mana, tetap di Ngopi Dara, tapi yang seksi ya. Iya udah. Jangan kemana-mana, tetap di Ngopi Dara. Kurang seksi Ariel sekali lagi. Nggak. Jangan kemana-mana gitu. Jangan kemana-mana, tetap di Ngopi Dara. Ngapain sih pada berdiri semua? Bingung gue. Makan makanan eksotis. Ya. Jadi ini tuh kayak, dinikmatin banget gitu kayak. Abis itu kasih hembusan nafas.